tadi game pertama kamu lepas, kedua ketiganya? Tadi di game pertama mungkin karena masih kayak startnya kalah gitu sama dia kan. Dia kan emang tipe mainnya ngatur-ngatur, terus emang dia jarang banget untuk smash full power gitu. Cuma dia emang bola atasnya lumayan bagus lah, maksudnya dia bisa banyak variasi gitu kan. Jadi tadi saya satu kali tuh kayak masih banyak lambat gitu lah mbak, masih banyak kalau dikasih bola-bola turun itu masih banyak matinya gitu. Sama mungkin tadi kan bolanya lumayan kenceng juga kan, masih kayak masih banyak banyak bola ke belakang gitu. Terus kakak sini game kedua, game ketiga? Di game kedua saya berani ini sih mending defense kalian gitu mbak. Jadi kayak kalau di set pertama kan saya mau main cepet ngikutin dia gitu kan, tapi kan kayak nggak bikin saya poin gitu kan. Jadi saya set kedua lebih banyak untuk berani buka sekalian di defense gitu, kalau ada kesempatan baru saya gitu. Jadi fokusnya kebagi nggak sama buat kerja, maksudnya karena ini kan udah sampai final gitu ya. Gak mau mikir yang lain, nanti kalau udah selesai ini baru fokusnya ke basket. Dari awal tuh direncanain main sampai semi atau kayaknya izin dari cuma ini dua dulu ya. Gimana Hans tim Mutiara menurut kamu hari ini? Semoga lah. Kira-kira pulangnya gimana? Ada sih peluang, kan kalau di bergu apapun bisa terjadi ya. Kadang yang nggak dihitung bisa ambil poin, bisa ambil poin. Kadang yang dihitung menang juga bisa, seperti itu. Semoga aja hari ini tim bisa maksimal.